Assalamualaikum semua. Bentar. Kita sebelumnya nyanyiin dulu lagu Indonesia Raya sama penyanyi-penyanyi dari Drian Alfa. Check it out. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum semua. Welcome to Briano. Agak kareba semuanya. Madiski Moki. Bahasa apa tuh, Nay? Bahasa Sulawesi lah, kan pagel kita pagel Sulawesi. Oh gitu, terus itu artinya apa? Yang pertama artinya apa kabar kalian? Terus yang kedua artinya apa kalian baik-baik aja? Yaudah, langsung aja kita perkenalan. Ayo, aku Naikil. Dan aku Naya. Hari ini kita bakal nemenin kalian di pagelaran Drianova. Sebelum kita mengawali lebih lanjut, lebih baik kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita bakalan dengerin tilawah dari Ustazah-Ustazah Drianova, yaitu Ananda, Aisyah, dan Izzah. Waktu dan tempat, dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'a usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surakallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad dan kami telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, gimana rasanya dengerin tilawah dari Ustazah Drianova? Rasanya mantap. Sekarang kita dengerin yuk sambutan dari wali kelas kita yang paling cantik, yaitu Bu Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP IT Ungul Kuro Depok, Ibu Dwi Yulianti SPD. Yang saya hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah dan staf SMP IT Ungul Kuro Depok. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP IT Ungul Kuro Depok. Yang saya hormati orang tua siswa SMP IT Ungul Kuro Depok. Serta yang saya cintai dan banggakan seluruh siswa-siswi SMP IT Ungul Kuro Depok. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya pada hari ini,
kita diberi kesempatan untuk menyaksikan acara pagelaran seni SMP IT Ummul Qura Depok. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pagelaran seni adalah suatu kegiatan dalam rangka mempertunjukkan karya seni kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian. Pagelaran seni bagi siswa merupakan suatu kegiatan dalam rangka membentuk pengalaman diri dari kreativitas, kemampuan musikal, tanggung jawab, pengenalan jati diri melalui hal yaitu karya seni. Kegiatan pagelaran seni SMP IT Ummul Qura Depok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 9 SMP IT Ummul Qura Depok. Berbeda dengan tahun yang sebelumnya, pagelaran seni saat ini digelar secara virtual. Dan ini merupakan kali pertama dan sejarah baru bagi siswa-siswi kelas 9. Tentunya, pelaksanaan pagelaran seni virtual ini perlu penguasaan konsep secara virtual dengan meningkatkan skill penggunaan media, aplikasi maupun yang sejenisnya. Tentunya saya juga sangat mengapresiasi sekali untuk seluruh siswa kelas 9, terutama untuk siswa kelas 9D, 9 Drianova, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk persiapan pagelaran seni virtual ini. Ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru pembimbing dalam mempersiapkan pagelaran seni virtual ini, yaitu Ibu Mayang dan Pak Amsori. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya mengucapkan selamat menyaksikan pagelaran seni virtual 9 Drianova. Semoga dapat menginspirasi dan bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duri
bosan banget nih. Scroll handphone aja dulu deh. Hai guys, jadi hari ini kita mau nyobain makanan dari Sulawesi. Ya, jadi di sini ada tiga makanan, yaitu sop saudara, coto Makassar, dan ayam pepeto. Yeay, jadi daripada kebanyakan ngomong, mendingan kita cobain kuy. Oke, kita cobain dulu dari yang coto Makassar. Jadi dalam coto Makassar ini ada ati, daun bawang, dan suiran daging. Oke, next kita cobain sop saudara. Nah, sop saudara ini isinya ada ati, paru, sama potongan suiran ayam kecil-kecil gitu. Nah, langsung aja ya kita cobain. Nah, makanan terakhir yaitu ayam pepeto. Ayam pepeto ini dibuat dari ayam yang digeprek dan ditambahkan sambal khas Sulawesi. Enak ya, daripada kelamaan aku coba ya. Hah? Ayam pepeto tugas apa nih? Pagelaran. Jangan sampai aku kelompok sama Lula, Nafla. Mereka kan bandel. Oh iya, gak boleh berprasangka buruk, kata Ama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." A few minutes later. Nah, jangan lupa angkat jemuran. Ya, Mak. Males banget disuruh angkatin jemuran. Aduh, oh iya baknya. Bagus juga nih batik. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung lagi di Mata Naya. Bersama saya Faiza Naya, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan sejumlah berita terhangat. Di antaranya adalah diskriminasi di Sulawesi. Langsung saja kita hubungkan dengan Ananda Zulfa. Baik Ananda Zulfa, selamat pagi. Ya, selamat beribasa. Baik Ananda Zulfa, bisa diceritakan keadaan di Sulawesi sekarang seperti apa? Sekilas saja di Sulawesi Tengah mengadakan rapid test berbayar, tapi belum semuanya warga-warga bisa membayarnya. Dan terjadilah ricuh warga karena mendengar itu. Menurut warga ini termasuk diskriminasi antar golongan. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan?
tidak? Oke, tidak. Baik, sudah selesai acaranya. Terima kasih telah bersama saya di Mata Naya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Halo. Iya, halo, kenapa? Ya, tadi kan aku dapat notif GCR dari Bu Naswa. Nah, itu disuruh bikin project dari satu daerah. Nah, aku pilih Sulawesi. Gimana kalau Sulawesi aja? Boleh tuh. Iya, Vivi kan kemarin ngasih aku video tentang Sulawesi gitu, kayak berita tentang Sulawesi. Terus aku juga tadi ngeliat review makanan dari Sulawesi. Kayaknya banyak deh yang menarik dari Sulawesi. Ya, boleh juga sih. Katanya di Sulawesi juga kayak makanannya enak-enak, terus tarinya juga keren-keren. Terus nyanyiannya juga bagus. BTW emang mau nampilin apa? Nah, iya kira-kira kita mau nampilin apa dari Sulawesi? Gimana kalau nari? Kita nari, soalnya nari tuh bagus tahu, apalagi dari Sulawesi tariannya. Ih, jangan. Aku enggak bisa nari. Aku kan kaku banget. Oh ya udah, mending nyanyi Marendang Marampa. Boleh tuh. Ya udah, fix ya. Anju mana? Gak ikut ya? Iya dia gak ikut tadi gak diangkat, tapi nanti aku kasih tahu deh. Nanti aku kirimin link zoomnya buat kita tampil. Oh, oke. Okay. Bye. 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 Coba, nih kamu lihat. Enggak. Nih,
Sini lihat dulu. Nih. Ini bagus gak? Apa itu? Iya, ini tuh kakak nyanyi sama teman-teman kakak buat bikin project. Bagus gak? Ih, kak, aneh kak. Kok kakak gini sih nyanyinya? Kata aku tuh kakak tuh harusnya tuh lebih bagus. Coba kakak cuman bertiga sama teman kakak. Iya. Mending aja teman sekelas kakak. Boleh juga sih. Coba sini. Ya udah nanti kakak bikin project bareng teman sekelas kakak. Oke, bye-bye. Deh, jangan lupa minum obat. Nay, ada apa? Nay, kok tiba-tiba ngajak nge-zoom sih? Iya nih, tiba-tiba banget. Iya, jadi kan kemarin kita dikasih tugas sama Bu Naswa buat bikin penampilan dari suatu daerah. Nah, aku udah buat tuh sama Vivi, Anjil, Nisa. Tapi kayak nggak ada yang like dan nggak ada yang nonton gitu. Jadi aku nyaranin ke Bu Naswa buat bikin project itu satu kelas. Nah, jadi gimana? Kalian mau nggak bikin project bareng-bareng? Boleh, aku boleh. Ya. Boleh. Mau. Tapi emang BTW mau ambil daerah apa? Kalau menurut aku sih kita ambil Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Ya karena itu kota kelahiran aku dan menurutku Sulawesi juga keren dan dia lagi jadi bahan berbincangan di sosmed. Pasti di mata Naya. Kemarin aku nonton tuh. Iya benar-benar. Terus udah. BTW mau nampilin apaan? Ada nari dong. Kita kalau ada yang modern. Silat. Ada silat. Kita kalau modern. Apa? Jangan. Kok dance modern? Dance modern. Aku dance modern, tapi pakai lagunya itu lagu dari Sulawesi. Gimana? Aneh, ya, gak nyambung lah. Nyambung lah. A few minutes later. Jadi gimana nih? Kalian udah fix kan? Udah fix. Ya udah, sini aja ya. Sampai sini aja. Bye guys. Semoga besok berhasil.
Loh, nggak bisa sih. Nah. Sehari di Pulau Timur, karya Naira Akila. Fajar di selatan Losari, mereka saling berbisik tentang ikatan manusia dengan tradisinya. Tarimo Kambu memang ayu adanya, gerak dan iramanya selaras. Menyambut tamu-tamu, bak raja ke tengah-tengah. Rumah panggung itu ramai sorak-sorai. Seisinya dihadiri kebahagiaan. Pakai busana corak berbeda.
dengan merasakan perbedaan. Tanpa adanya perdebatan. Sore di barat manakara, mereka saling terdiam. Gelombang arus tenang terdengar. Kemudian memuja panorama anggun di depannya. Di bukit dengan seribu bintang. Ditemani rasa khas kerang air tawar sungai Pohara. Lalu sang utara mengutarakan angan kabarnya. Mensyaratkan romantisme terhadap satu pulau di timur Indonesia. Bawesi namanya, indah bentang alamnya. Agam budayanya merdu karya musiknya. Dan sebagiannya yang tidak bisa digambarkan melalui kata. Nasi tegas akan disuarakan, nyawaku ada di tanah ini. Jika memang ada pertikaian di dalamnya, akan kubumbui dengan perjuangan. Akan kuselimuti dengan kasih sayang dan perdamaian. Lalu persatuan dan kesatuan akan selamanya. Ya, udah di penghujung acara nih. Iya nih. Tapi sebelum itu, kita punya tebak-tebakan. Apa tuh? Kendaraan-kendaraan apa yang imut kalau lagi jalan? Mobil. Salah. Motor. Salah. Apaan? Kereta api. Kenapa? Karena bunyinya. Apa bunyinya? Cute, cute, cute. Lagi apa tuh artis-artis apa yang itu? Suka ngajak main siapa? Taylor Swift. Salah. Your main. Siapa? Your main. Salah. Siapa? Maudy Ayunan. Gantian dong aku. Ya silahkan. Hewan-hewan apa yang hening? Kuda. Salah. Lebah. Salah. Tau gak? Gak tau. Semiut. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.